Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi Auda lintas langsung dari daerah Tutong. Akan kami bawakan beberapa info semasa dan juga satu pengisian bahan visual yang disediakannya untuk pagi ini. Baik, diharapkan juga habis kita semua dalam keadaan sihat dan alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong saat ini dalam keadaan mengizinkan, ya, cerah-cerah sahaja. Baik, kita akan kongsikan nanti Auda beberapa kegiatan yang akan berlangsung di daerah Tutong di awal November ini. Tetapi sebelum itu kita saksikan dulu bahan visual yang kami sediakan untuk Auda. Golongan warga emas antara golongan yang mempelopori beberapa peratusan penduduk di negara ini yang tidak dinafikan merupakan aset penting negara, dan hakikat ini tidak boleh disangkal, sebaliknya ia perlu dimanfaatkan. Di negara Brunei Darussalam, definisi warga emas adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Hadirnya golongan warga emas ini bukan hanya kaya dengan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat terutamanya bagi generasi muda, bahkan mereka juga permata yang amat bernilai berikutan sumbangan dan bakti mereka pada keluarga, masyarakat dan negara. Alhamdulillah, selaku ataupun warga emas di negara Brunei Darussalam ini adalah sebagai satu pemangkin, pelopor kepada generasi baru. Jadi seperti kita mempunyai ibu bapa, mempunyai nenek dan sebagainya, mereka telah mendahului kita dalam berbagai aspek seperti pengetahuan mereka, pengalaman mereka dan ilmu-ilmu yang mereka dapati. Jadi apa yang mereka dapati tersebut hendaklah kita menimba sedikit, walaupun tidak banyak, sekurang-kurangnya dapat menimba ilmu daripada warga emas. Kedua, jangan takut mendekati warga emas, kerana warga emas ini kadang-kadang memberikan satu motivasi, satu teguran nasihat yang membina, seperti dalam berkarya dan lagi dalam pertuturan, dalam sopan santun dan sebagainya. Jadi inilah fungsi ataupun kebaikan-kebaikan apabila kita ingin mendekati warga emas itu sendiri. Bagi mengapresiasi golongan warga emas, di samping untuk mengukuhkan perpaduan masyarakat kampung, Majlis Perundingan Mukim MPM Telisai telah mengadakan kegiatan kemasyarakatan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Bukit Beruang yang mengumpulkan bukan sahaja golongan warga emas, malah warga belia yang tinggal di bawah tadahan Mukim Telisai yang turut menyertai acara yang diadakan. Memanglah kita ni untuk mengeratkan silaturahim di kalangan penduduk mukim, terutama warga emas, yang di mana melibatkan beberapa buah kampung. Apabila kita ni melihat wajah mereka apabila mereka datang kemari, mereka nampak ceria. Satu penghargaan ataupun satu rasa disayangi, dihargai mereka datang kemari. Jadi satu penghargaan kepada mereka lah. Jadi sebelum dikatakan jual-jualan, kita ni, saya sendiri selaku pengurusi Majlis Perundingan Mukim, membuka pertandingan. Pertandingan ini adalah seperti pertandingan membuat ataupun penyediaan makanan tradisional, makanan kuih kering, di mana kebanyakan pembuat-pembuat kuih kering atau tradisional ini adalah di kalangan warga emas. Kita akan membantu mereka dari segi mempromosikan produk mereka. Di samping itu, ada juga mereka yang membuat hiasan hantaran, di mana ini boleh membuatkan mereka mendapatkan kewangan. Dalam usaha kita menyatupadukan masyarakat di Mukim Desa ini khususnya dan meningkatkan lagi perekonomian, kesejahteraan, saya berharap kepada duduk mukim ini sama-sama kita berganding bahu. Kejayaan satu aktiviti yang boleh melibatkan kepada pembangunan masyarakat
khususnya dan kesejahteraan dan harmonian penduduk mukim ini. Jadi walaupun di mana diadakan, sama ada di Kampung Danau, Kampung Telisa dan juga Bukit Beruang, sama-sama kita hadir, sama-sama kita meraikan dan sama-sama kita sokong. Sokong antara satu sama lain supaya kita nampak perpaduan dan keharmonian di sana. Dalam usaha menghargai jasa dan bakti golongan warga emas yang tinggal di bawah tadahan mukim Telisai, MPM Telisai telah menganugerahkan anugerah jasawan bakti kepada 3 orang penerima atas sumbangan dan pembabitan mereka dalam kepimpinan, kesejahteraan dan perpaduan penduduk kampung. Pemerkasaan warga emas harus menjadi keutamaan demi kelestarian masa depan, kerana atas sumbangan dan bakti merekalah lahirnya generasi berwawasan masa kini yang menjadi penerus kepada masa depan negara. Adanya golongan ini juga setentunya dapat mencetuskan semangat motivasi dan sumber inspirasi kepada seluruh warga dan masyarakat di atas sumbangan dan jasa bakti mereka kepada keharmonian dan keamanan institusi kampung serta pembangunan masyarakat, bangsa, agama dan negara.